sinopsis sinetron Samudra Cinta SCTV malam ini, 5 Agustus 2020. Di episode malam ini terlihat Samudra dan Cinta sedang sangat bahagia. Samudra mengaku sangat mencintai Cinta. Samudra juga meminta kepada Cinta untuk selalu menjaga diri, untuk mempersiapkan dirinya sebagai seorang ibu. Cinta yang baru itu berjanji akan terus menjaga dirinya buat orang yang sangat dia cintai. Di episode malam ini juga ada Ibu Wening dan suaminya datang menemui Samudra yang sedang bersama Cinta. Samudra yang tahu itu terlihat sangat bahagia dan langsung memeluk ibunya. Samudra juga sempat meneteskan air matanya. Ibu Wening terlihat sangat bahagia bertemu anaknya Samudra. Ibu Wening berharap Samudra baik-baik saja. Tiba-tiba Ibu Wening mengatakan kepada Samudra kalau Cinta itu adalah anak kandung dari Ibu Lila. Ibu Wening dengan nada emosi mengatakan kalau Samudra harus menceraikan Cinta karena Cinta adalah anaknya Lila. Samudra kaget, siapakah yang akan dipilih Samudra, ibu ataukah istrinya Cinta? Saksikan malam ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Buat yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu untuk update cerita selanjutnya.